dari bahan alami. Yang pertama bahannya adalah beras yang diberi pewarna lalu dikeringkan, janur warna-warni, ketumbar, janur warna-warni, kacang hijau, kacang kedelai, stik warna-warni, dan benang, lem, dan kuas, dan gambar ibu kita Kartini. Pertama-tama kita tempelkan benang. Lalu kita tempelkan janur hijau sebagai baju dan kacang kedelai sebagai baju. Ditempel perlahan agar rapi. Setelah itu kita gunakan beras yang sudah kita warnai dan kita keringkan sebagai warna rambut. Setelah itu kita gunakan janur kuning untuk membuat background dan kacang hijau. Setelah itu kita gunakan stik warna-warni untuk menjadi background.